dan truk itu akan menuju ke arah kiri ya, jadi kita sedikit terhambat itu. Dan saya cukup capek ya Mas Godo, tentu ini. Dan di depan kita adalah Manunjaya. Jadi kita sudah sampai di Manunjaya. Pasar Manunjaya bosku, cukup ramai ya, ramai oleh orang-orang yang ngabuburit ya bosku, karena pasar sudah tutup ya. Motor itu yang terjatuh tadi bosku. Dan jika lo teman-teman ada yang gabut ya, bisa menikmati kuliner di sini karena lumayan banyak ya, dan sangat bervariasi bosku, dari mulai pizza, pancal, dan sajabana bosku. Ini adalah perempatan di mana jalan Cerahong adalah belok kiri dan ke kanan menuju ke Pondok Pesantren Tahun Buddha bosku. Di sini adalah rel kereta api ya tentunya bosku. Thank you.
mungkin dibuatnya sakit ya, jadi wadaw gitu. Perjalanan kita sudah melewati 1 jam ya, 1 jam lebih 3 menit bosku. Jadi mungkin perlukan waktu 1 seperempat jam ya menuju ke pondok pesantren bosku. Cukup lama bosku ya, karena perjalanan cukup ramai bosku. Sabar bosku. Thank you.
Kita sudah melewati 1 jam 8 menit ya. Dan mungkin 3 atau 5 menit lagi kita akan sampai ke lokasi kita ya, terus.